65 sampai 69 10 siswa. Nah, iya, 6. 6 siswa. Terus 75 sampai 79. 5 siswa. Ini yang diketahui namanya frekuensi. Bagaimana cara mengetahui mencari XI-nya? Kalau ingin mencari XI, kita tambahkan lagi tabel. Titik tengah. Atau dalam huruf XI. Bagaimana titik tengahnya? Dari sini kita ambil. Dari sini. 50, 51, 52, 53, 54. Titik tengahnya di mana? 50, 51, 52, 53, 54. Titik tengahnya? 52. Paham? Paham sampai sini? 55 sampai 59. 55, 56, 57, 58, 59. Titik tengahnya adalah? 57. Hah? 57. 57. Siapa tadi? 60 sampai 64. 60, 61, 62, 63, 64. Berarti? 62. Terus? 67. Hah? 67. 72. Ini 77. Nah, ini sudah dapat XI-nya. Sekarang sigma XI dikali ini dikali ya. Dikali XI, FI dikali XI. Kita bikin tabel lagi. Hasil perkalian FI dikali XI. Ini FI, ini FI. Ini XI. Berarti 8 dikali 52 berapa? Pakai kalkulatornya. 8 dikali 52 406.
11. Benar tidak? 8 dikali 62 18 benar enggak? Benar. 9 dikali 57 berapa? 513. 513. 12 dikali 62. 744. Iya, 744. 10 dikali 67. 670. 6 dikali 72. 432. 5 dikali 77. 385. 85. Oke. Kan yang ditanya kan sigma FI. Dirumusnya kan sigma FI kan? Sigma itu tadi apa? Apa yang maksud dengan sigma? Jumlah. Ini yang kita jumlahkan. Jumlah dari FI. Salahkan. 8 tambah 9. 17 tambah 12 29. 29 tambah 10 39. 39 tambah 6 45. 45 tambah 5 50. Benar enggak? Salah enggak berita? Benar enggak? Benar 50? Pakai dong kalkulatornya. Benar enggak? Iya. Oke. Nah, sementara ini sigma apa? Jadi kita hasil perkalian dari frekuensi terhadap titik tengah. Sigma FI dikali SI. Jumlahkan semuanya. 416, oke? Ditambah 513. Ditambah 744. Ditambah 670. Ditambah 432. Ditambah 385. Berapa semuanya? 3160. Sudah? Benar? Yakin? Oke. Sekarang kita akan mencari apakah semua sudah diketahui? Diketahui. Belum. Ayo, dari rumusnya apa? FI nya sudah, sigma FI sudah. Sigma FI berapa? 50. Sigma FI kali SI berapa? 3160. Oke, kita masuk adalah rumus. Rumus min sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI per sigma FI. Harus tengah-tengah ya, kalau ibu diajari matematika ini pernya harus di tengah-tengah sama dengan. Sehingga min sama dengan berapa? 3160 per 50. Sehingga min sama dengan 63,2. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah FI dikali SI 8 dikali 2 52 416.
titik sininya. SI dikali ini tanda titik ini adalah ibu bikin deh, yang lainnya bingung. Dikali lagi mau bertanya? Rizky ada yang mau tanyakan? Tidak? Oke. Okay.